our driver today, Mr. Mustamin. Hari ini kita akan mengantar Mr. Risman Mani. Yes. Beliau ini adalah seorang ETC, yes, air traffic controller. Di menuju apa sih? Sekolah Tinggi Ilmu Penerbangan ya, STIP. STPI. STPI ya, di Tangerang. Oke. Okay. Saya mau menyemangati buat. Oh, ada bubur ayam samping. Singgah dulu yuk, makan bubur ayam yuk. Bentar, bentar. Yang teman-teman hari ini ikut aksi membela Islam, semangat ya. Saya mendukung kalian. Dari belakang, mohon maaf, gue belum bisa ikut aksi anak apa? Teman-teman FW. Teman-teman mayoritas muslim tetap jaga perdamaian dan tidak anarkis. Dengan tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Marah boleh asal jangan anarkis, oke? Okay? Ya betul. Jangan merusak fasilitas umum. Saya punya muka tidak kelihatan itu kawan. Hah, begitu. Oke, jangan merusak fasilitas umum. Oke. Okay. Rekam lagi yang di belakang itu. Punya yang di belakang. Si siapa lagi itu? Yang di belakang ngapain? Boleh mungkin aksi-aksi panas sedikit boleh. His name is Risman. Risman what? Risman Wahid. Oh, Risman. M Risman Wahid. Complete name Muhammad Risman Wahid. Ya. Sam tidak akan hilafah. Sam with your name. Wah, di belakang kayak agak radikal. Bukan radikal. Oh, bukan radikal ya. Saya mendukung pergerakan. Itu adalah janji. Allah, ya. Mereka sudah apa? Sudah menghina ayat Allah. Itu ada janji. Jadi kita sebagai umat Islam yang tanda kutip tidak munafik, ya kita apa namanya, kita wajib marah. Marah. Marah so, boleh, anarkis jangan ya. Jangan. Marah boleh, anarkis jangan. Oke. Okay. Persatuan kesatuan bangsa tetap dijaga. Oke. Okay. Maaf untuk rekaman yang kedua ini saya tidak menampilkan wajah saya. Jalannya boleh. Saya khawatir ada. Lihat jalannya, lihat jalannya. Mahal emang barang. Lihat jalannya, bos. Oke, kita sebentar lagi bakal nyampe. Nih, plus minus 14 minutes. 14 minutes. Ya. Ya, jual bubur kacang hijau kah? Tadi ada. Masih bubur ya, ayam kacang jalannya, hijau. Jalannya masih sepi. Ini ada bubur ayam juga di depan. Sudah dua penjual bubur ayam kita lewati. Biasanya saat kita menginginkannya tidak ada lagi bubur ayam yang ketiga. Biasanya emang, begitu. Tadi kita makan bubur ayam semalam. Kemarin malam. Oh, tidak mie ayam itu. Oh, enggak, kemarin pagi. Kemarin pagi kita tidak makan mie ayam. Ya, itu recommended loh teman-teman yang bubur ayam di pintu gerbang kedua IPB. Pintu gerbang depan. Kenapa jalannya jelek gini, Kak? Pemerintah Tangerang. Kota Tangerang. Jangan cuma jalan utama. Siapa wali kotanya? Oh, Airin ya. Kalau kok iya tuh? Tangerang Selatan ini. Iya, Airin tuh. Coba. Maybe. Yang cantik itu, yang suaminya lagi di penjara. Oke, okay, that's enough. This recording. Our trip. The second recording we turn off right now. See you. Bye. Stay tuned. Stay.